Pada saat inilah aku harus bisa menerima kenyataan. Aku bosan terus-menerus menjadi buronan. Iya, Den. Aku kira ini keputusan yang paling tepat bagi seorang prajurit Madangkara. Mereka terlalu banyak, Kakak. Lagi pula, mereka pasukan khusus. Aku juga bekas kepala pasukan khusus Madangkara. Tidak ada artinya Kakang melawan. Firasatku mengatakan Kakang akan kalah. Aku tahu itu. Aku sadar itu. Istriku, hari ini aku rela mati demi nama baik Madangkara. Kakang lupa, selain punya negara, Kakang juga punya saya, punya Brahma. Bagaimana nanti kalau Kakang mati? Apa yang akan terjadi dengan Brahma dan saya? Buat apa melawan? Kalau Kakang yakin pasti kalah, pengorbanan itu akan sia-sia, Kakang. Jangan lanjutkan, Gayatri. Ucapan seperti itu tidak pantas keluar dari mulut seorang istri Tumenggung Madangkara.
Pada saat inilah kesetiaanku pada negara akan diuji. Akan kubuktikan pada orang-orang Kuntala. Kematian tidak akan menghalangi semangat Madangkara. Ibu menangis. Tidak, nak. Ibu tidak nangis. Ibu. Cepat, Juragan. Mereka sudah dekat. Ayo, Den. Ayo. Ibu! Ibu! Yunda. Jaga anak kita. Tumenggung Darmasalira, kau dipanggil ke istana. Siapa yang memanggilku? Gusti Mangkubumi Rangkamali, penguasa Madangkara. Dia bukan rajaku. Gusti Mangkubumi telah berbaik hati untuk mengajak semua bekas petinggi Madangkara bekerja sama. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan kau akan hidup senang. Lebih baik mati daripada kami harus menyembah penjajah. Orang Kuntala boleh menguasai Madangkara, tapi tidak akan bisa menguasai kami. Kau yang memilih sendiri, bukan kami. Hati-hati, Neng. Hati-hati, Neng. Brahma. Ibu. Ya! Geledah rumahnya dan bunuh semua keluarganya. Den, mereka melarikan diri. Kejar dan tangkap mereka. Aku tidak mau ada keluarga petinggi Madangkara yang hidup. Rama, Ibu. Neng, jangan ke sana. Ayo, ke sini. Ayo. Ibu. Rama. Rama.
Profesor. Cepat lari, Neng. Biar Mamang bertahan di sini. Ayo. Campuri urusan kami. Kita sama-sama punya urusan, Hadiraksa. Keselamatan anak ini adalah urusanku. Urusan orang Madangkara. Kurang ajar. Anak itu tidak terlalu penting. Tapi cari orang berjubah putih yang menyelamatkannya. Karena suatu saat, mereka akan menjadi duri dalam daging. Jairaga. Hamba Gusti. Kemari. Siapa lagi yang harus diselesaikan? Tumenggung Jayaraga. Masih ada 3 orang, Gusti. Tapi yang paling berbahaya adalah petinggi Dharma Soekarta. Dia pernah mengajak hamba menghimpun kekuatan di bawah tanah orang-orang Madangkara. Tapi saya menolaknya, Gusti. Kenapa bisa begitu? Ampun, Gusti. Hamba sudah mantap mengabdi kepada Gusti. Seorang penjajah? Apa bedanya? Seorang raja adalah pilihan dewa. Siapapun yang berkuasa di negeri ini pasti sudah menjadi suratan takdirnya. Sebagai seorang tumenggung, tugas hamba hanya mengabdi kepada raja, Gusti. Bagus. Ternyata otak kamu cukup bijak. Hadiraksa. Hamba Gusti Mangkubumi.
Singkirkan Tumenggung Dharma Soekarta. Baik, Gusti. Senopati, Mapanji, Aragani juga harus dibereskan, Gusti. Dan juga Punggawa Arya Wisnawa, perwira pasukan kuda Madangkara. Dalam 2-3 hari ini, mata-mata saya akan menemukan tempat persembunyiannya. Bagus. Sekarang Dharma Soekarta dulu. Habiskan seluruh keluarganya. Saya tidak mau terjadi seperti anak Dharma Salira yang bisa meloloskan diri. Maaf, Gusti. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Dharma Salira sudah gugur. Anak dan istrinya dibantai. Kita harus waspada. Iya. Ini pasti perbuatan si Jayaraga. Pengkhianat tengik. Sebaiknya Dinda Wisnawa untuk sementara mengungsi ke Pajajaran. Mereka sudah menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok-pelosok Madangkara. Sebaiknya memang begitu. Kita menyebar sambil menyusun kekuatan. Saya sudah berjanji pada Kanda Senopati Mapanji Aragani untuk setiap saat bertemu di Goa Pantai Selatan. Betul, Dinda. Di sana kita bersama-sama menentukan langkah. Ya. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Kanda Mapanji Aragani. Tapi aku masih belum bisa menitipkan anggun pada siapapun. Aku takut kalau orang-orang kelelawar hitam itu tahu anggun itu anakku, pasti dia akan dibantai. Siapa dia, Kanda? Aki Pulut. Tidak kusangka dia ini adalah orang kepercayaanku. Jangan-jangan dia juga yang menunjukkan rumah Dharma Salira. Paman juga bermusuhan sama pasukan kelelawar hitam? Ya, sebab kelelawar hitam adalah pasukan orang Kuntala. Dan orang Kuntala adalah penjajah Madangkara. Oh, jadi paman teman bapak? Ya, paman dan bapak sama-sama pejuang Madangkara. Dan kalau begitu, paman teman bapak? Ya tentu, kenapa? Saya ingin belajar silat. Kalau sudah bisa silat, mau apa? Mau balas yang membunuh bapak dan mencari ibu. Ibumu selamat. Paman lihat ada orang yang menolongnya. Tidak, aku harus hadapi mereka.
Jangan, Den. Sampurasun. Rampes. Apa kabar petinggi Dharma Soekarta? Aku hampir-hampir tidak kenal. Kamu benar-benar mirip seorang petani. Aku memang petani, bukan petinggi. Tidak perlu keras hati, Dharma Soekarta. Gusti Mangkubumi masih berbaik hati kepadamu. Beliau ingin mempekerjakan lagi petinggi-petinggi Madangkara, termasuk kamu, Dharma Soekarta. Siapa yang sudah bekerja pada orang Kuntala? Katakan pada Mangkubumi, aku menolak tawarannya. Hanya ada dua pilihan, Soekarta. Mau atau mati. Dan kau pasti sudah tahu jawabannya. Kanjeng Adirasa pasti akan senang bila anak ini dibunuh dengan tangannya sendiri. Anakku, kau mirip sekali anakku. Oh, Dewata yang agung, terima kasih. Kau telah mengembalikan anakku dalam bentuk yang lain. Pak Ketua, kita ditugaskan untuk membantai seluruh keluarga Dharma Soekarta. Mengapa harus ada yang diselamatkan? Ingat, ini peringatan untuk kalian. Jika ada lagi yang berani mengganggu anak ini, mengerti? Ya. Kalian boleh istirahat. Besok kumpul di balai penggawa. Baik, Temenggung. Dinda Savitri! Dinda Savitri! Dinda Savitri! Dinda! Dinda Savitri! Bi, tolong teruskan ya. Nang,
Ning, ning, nang, ning, nang, ning, ning, nang, ning. Dinda, anak ini memang penjelmaan dari almarhum anak kita. Lihat matanya, hidungnya, dan juga rambutnya. Kakak, mirip sekali dengan anak kita. Mau satu apa dua? Dua juga boleh. Nih. Makannya harus habis ya. Kalau perlu tambah lagi. Karena perjalanan kita masih jauh. Siapa tahu dalam seharian kita tidak ketemu warung. Kalau soal makan, tidak usah diajari, Paman. Perut Brahma lebih ngerti. Punya kuku diambil. Aku lapar. Kamu apa? Permadi, jangan ganggu tamuku. Diam kamu. Mau warungmu diobrak-abrik lagi? Eh, sama orang tua kok kamu tidak sopan? Eh, apa lihat-lihat? Rasain kamu. Awas kamu, akan kubalas. Batunya tuh anak itu kena batunya. Bagus. Kamu sudah mempertahankan harga dirimu. Begitu seharusnya seorang lelaki. Habis, dia nakal, Paman. Maaf ya, Den. Dasar anak maling, ya tidak beda dengan bapaknya. Anak maling? Rampok malahan, Den. Tapi orang tuanya sudah mati. Sekarang dia ikut siapa? Siapa yang sudi memungut anak rampok? Itulah salahnya. Tentu saja dia jadi nakal. Mencuri. Dia butuh makan, butuh pakaian. Kasihan, Paman. Tiap hari dia kelaparan. Ke sana. Ayo, ayo. Disambar setan. Ya memang begitu. Maling kan masih saudara sama setan. Oh. Kalian yang membuat dia jadi setan. Dan kalian yang membuat dia juga jadi maling. Dia tidak akan berbuat seperti itu. Kalau perutnya tidak lapar. Siapa kamu?
ada urusan apa dengan kami? Tidak satu pun penduduk desa ini yang rela nasinya dimakan anak rampok itu. Nah, itu salah kalian. Memangnya bisa sembuh, Paman? Cuma pingsan. Sebentar lagi juga dia akan sadar. Dan kalau sudah sadar, dia mau diajak Paman? Iya. Kalau tidak, dia terus jadi anak jahat. Malah mungkin bisa mati dikeroyok orang. Oh. Tunggu! Tunggu! Jangan takut, kamu telah diselamatkan oleh pamanku. Hari ini kita belajar masak sayur asem ya. Caranya masak begini. Nah, sayurnya dimasukkan. Setelah itu campurkan air lalu diaduk. Pintar ya anak ibu. Nah, sekarang giliran bapak ya. Ayo. Bapak mau ajari Anggun main pedang, agar kalau sudah besar nanti jadi pendekar wanita. Ini pedangnya. Ya. Kakang, anak kita kan perempuan. Untuk apa diajari main pedang? Istriku. Kalau anak kita menguasai ilmu kanuragan, kelak ia akan menjadi wanita yang penuh percaya diri. Ia tidak akan takut menyatakan pendapatnya. Ada berita apa, Rai? Kanda mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk menangkap Arya Wisnawa malam ini juga. Malam ini juga? Ya. Dari mana Gusti Prabu mengetahui tempat persembunyian Arya Wisnawa? Seperti biasanya, Kanda. Dari Temenggung Jayaraga. Kurang ngajar. Suatu saat akan kupotong lidahnya. Biar dia tidak mampu lagi menjilat raja. Sudah mencium persembunyianmu, Raden. Bedebah. Pasti ada yang ngoceh. Benar. Anaknya Ku Darmala. Banjar Keling? Kurang ajar. Itu rumahnya, Den.
betul ini rumahnya? Benar, Den. Tadi pagi saya lihat ada orangnya. Arya Wisnawa, keluar! Rumah kamu sudah terkepung! Ayo, Den, cepat! Ayo! Sudah kabur, Kanjeng Adiraksa. Ada ya, Den? Ada. Apa yang ada? Minta perlindungan. Kamu, saya tetap bertahan di desa ini. Anakku itu perlu diberi pelajaran. Setiap pengkhianat harus mati. Hati-hati, Jawul. Baik, Den. Den. Iya, iya. Kamu tidak malu sama Brahma, ha? Kalian tidak mau istirahat. Saya tidak mau ikut. Saya mau pulang. Permadi. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Sebentar lagi hari akan gelap. Kau berani pulang sendirian? Aku orang Madangkara, mau bertemu ke rumah Mantri Kanuruhan. Aku sudah mendengar semua, tapi terpaksa tidak bisa mengirim bala bantuan ke Madangkara pada saat itu, karena bertepatan dengan duka cita Pajajaran atas wafatnya Sang Prabu Niskala Wastu Kencana. Kami semua mendengar, Kanjeng Mantri. Itu sebabnya Sang Prabu tidak mengirim utusan untuk meminta bantuan. Kuntala terlalu serakah. Kalian harus menghimpun kekuatan untuk merebut Madangkara. Kami sedang merencanakannya, Kanjeng Mantri. Kalau kami yang cerai-berai sudah bisa bersatu, kami akan menghimpun kekuatan di Gua Pantai Selatan. Pasti di kediaman Ki Astagina. Betul, Kanjeng Mantri. Kedatanganmu membawa keberuntungan. Kakang Pati sedang mencarikan guru buat putra Sang Prabu. Aku minta tolong kau untuk mengantarnya. Nah, kita sudah sampai. Sekarang baru boleh minum.
Mana rumahnya paman? Ya ini. Ini. Jadi kita mau tidur dalam gua. Kalau kau tidak mau, kau boleh pulang. Ayo. Paman, tunggu. Siapa yang kau bawa, Aragani? Paman, ada hantunya. Yang satu Brahma Kumbara, putra Dharma Salira. Yang satu lagi Permadi, anak angkat saya. Saya menghaturkan sembah guru. Ayo. Kamu kelihatannya takut. Saya tidak takut. Bagus. Semua orang pernah mengalami takut. Jadi, kalian tidak perlu malu kalau merasa takut. Takut itu timbul karena kita belum terbiasa mengatur pernapasan dan peredaran darah. Dan takut itu adalah awal dari kekalahan. Nah, apa kalian mau jadi orang kalah? Saya tidak mau jadi orang kalah. Bagus. Itu artinya, kamu tidak boleh jadi penakut. Agar jangan kalah sebelum mencoba dan berusaha. Bagaimana caranya supaya tidak takut, Yang? Ya, kalian harus berani. Kalau kalian berani, musuh akan takut. Tapi kalau kalian takut, musuh yang akan berani. Sudah saatnya kita harus mencarikan seorang guru sejati, Dinda. Apakah tidak terlalu mudah, Kanda Prabu? Anak seusia dia pantasnya sedang senang-senangnya bermain. Aku meninggalkan Kedaton. Bahkan setahun lebih muda dari Purana. Mula-mula memang aku tersiksa harus berpisah dengan orang tua dan teman-teman. Tapi kemudian aku merasa bahwa apa yang diputuskan oleh Ayanda Prabu Niskala Wastu Kencana benar adanya. Jiwaku menjadi kuat dan kedekatanku kepada rakyat menjadikan aku tahu penderitaan dan keinginan-keinginan mereka. Sebagai calon penggantiku, Purana pun harus seperti itu. Dasar-dasar silatmu sudah cukup bagus, anakku. Kamu harus memperdalam ilmu kanuraganmu sampai sempurna. Sebab apapun yang dimiliki oleh seorang pangeran, haruslah yang terbaik. Purana. Paman Patih Gerbamena akan memilihkan seorang guru yang Satria Pinandita, sehingga ilmu kanuragan yang akan kau miliki masih mempunyai rasa cinta kasih. Sebab kalau ilmu kesaktian saja yang diajarkan, kau bisa menjadi lalim dan sewenang-wenang. Hamba siap, Ayahanda. Dinda sudah pernah ke sana? Sering, Gusti Patih.
karena Ki Astagina adalah guru sahabat saya, Kanda Mapanji Aragani. Aragani, Senopati Madangkara yang gagah berani. Sekarang saya tidak ada keraguan lagi melepas Pangeran Purana. Suatu kehormatan besar untuk hamba dipercaya untuk mengawal putra Sang Prabu Rahyang Dewaniskala. Kalau diperkenankan, saya juga bersedia menemani Dinda Wisnawa, Kakang Pati. Itu lebih baik. Sudah hampir 3 pekan saya di sini. Cuma disuruh mengisi gentong. Ah, mengisi gentong itu juga silat. Kalau besok belum juga diajari silat, saya mau pulang. Besok pasti. Janji terus. Huh. Permadi itu sebenarnya mempunyai bakat yang tidak kalah hebat dengan Brahma. Ya, tapi sayang, wataknya kurang baik. Mudah marah dan tidak sabar. Dia akan jadi sangat berbahaya kalau ketemu guru orang jahat. Itulah sebabnya kenapa saya berkeras membawanya kemari, Guru. Lembar putih kehidupannya sudah coreng-moreng. Bapaknya garong. Dia sendiri menjadi maling setelah kedua orang tuanya tidak ada. Hanya untuk sekedar bisa makan. Sorot matanya penuh dengan dendam. Barangkali dendam pada masyarakat yang tidak pernah ramah padanya. Ayo cepat isi tahangmu. Malas, aku ingin pulang. Di sini aku tidak bisa makan enak. Tidak seperti di desa, mau makan apa saja ada. Tinggal mencuri di warungnya Bu Amah. Tapi kamu akan dilatih silat. Ah, orang tua begitu, apa masih mampu mengajarku silat? Dari neguruku, kalau kamu berani menghinanya lagi, aku akan mengajarmu. Kamu tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Belajar saja belum, tidak berani mencela. Kamu tidak boleh menghina, dia sudah tua. Guru bukan orang sembarangan, tahu? Guru orang sakti. Dan selama kita di sini, guru sangat baik pada kita. Ya sakti, kalau sudah reot, tidak gunanya. Oh. Hai, bocah bagus. Oh. Ya. Omonganmu memang benar, Cak Bagus. Si Astagina itu sudah tidak bisa apa-apa. Sudah loyo. Kakek jelek! Jangan ikut-ikutan menghina guruku! Apa gurumu bisa seperti ini? Bagus. Kamu mau juga? Aku tidak sudi. Durgalapati, lepaskan anak itu. Wah, orang itu hebat sekali, Paman.
Orang itu namanya Durgalapati. Orang jahat. Paman takut Permadi nanti terbawa jahat. Tujuan kita masih jauh, Paman. Kira-kira satu hari lagi, kita masih harus melewati hutan Sancang. Lalu kita menginap satu hari lagi di desa Cikijing. Oh. Ayo. Kamu tahu kenapa kamu dan Permadi diberi kewajiban mengambil air? Tidak, Paman. Tapi pasti ada maksudnya. Pintar kamu. Dalam pencaksilat yang paling penting adalah kuda-kuda. Supaya kamu bisa melakukan jurus-jurus dengan sempurna. Saya mengerti, Paman. Dengan membawa beban yang cukup berat, melewati jalanan licin dan terjal, kamu sudah belajar keseimbangan dan kelenturan tubuh. Dan itu sangat penting sekali dalam ilmu silat. Ya, Paman. Saya suka terpleset. Gerakannya sudah semakin baik. Aku kira tidak terlalu lama buat Brahma untuk menguasai latihan dasar. Saya juga kagum. Bakat anak ini memang sangat luar biasa. Pintar seperti Eyang? Tentu, Paman.
Sampurasun. Rampes. Hamba mengaturkan sembah, Eyang. Siapa anak itu? Putra Sang Prabu Dewa Niskala. Maaf hamba lancang tanpa izin Eyang. Maaf, Guru. Boleh hamba bicara dengan Arya Wisnawa? Silahkan. Maaf, Eyang. Kemari. Brahma, ayo. Sini dekat Eyang. Lihat tanganmu. Tulangmu bagus. Bagaimana kabar orang-orang kita? Saya terpaksa lari ke Pajajaran. Kakang Dharma Sukarta tewas. Kalamenda dan Warsap masih bertahan. Dan tekanan pada orang-orang Madangkara makin keras dan kejam. Tapi perlawanan kita tidak boleh berhenti. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Untuk merebut kembali tanah Madangkara dari penjajah Kuntala. Kita siapkan mereka untuk jadi orang-orang yang tangguh. Seperti anak ini. Putra Dharma Salira. Thank you.
Guru, apa yang salah? Tidak. Rupanya ada tamu tidak diundang datang ke tempat kita. Aragani, bawa pulang anak-anak. Aku pergi dulu. Baik, Guru. Ya. Permadi, sudah ketemu belum? Belum ketemu, Guru. Setan. Dia taruh di mana ya kitab itu?